Natal dan Tahun Baru. Mungkin kalau untuk Natal tanggal 25 mungkin seperti biasa, nggak terlalu lama ya. Tapi nanti pada puncaknya pada saat pergantian tahun atau malam Tahun Baru. Kemungkinan di Satam Square atau di Tugu Satam akan ramai. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang perlu kita adakan rekayasa ya, atau kita lakukan pengamanan biasa. Kalau memang nanti dia crowded atau macet total, maka kita akan membuat rekayasa untuk mengurai kemacetan atau crowded-nya. Nah, mungkin tahun kemarin kan dulu yang untuk ke jalan Tanjung Pedam kan belum satu arah. Nah, dia masih dua arah. Kalau sekarang kan sudah kita rekayasa bersama dengan forum lintas maupun yang terkait, itu satu arah. Nah, itu termasuk juga rekayasa untuk persiapan nanti malam tahun baru. Nah, nanti apabila juga masih macet, maka akan kita lakukan penutupan jalan tertentu. Ya, tentunya nanti yang di Rahat, yang dulunya memang sekarang udah bisa kita lurus kan, nanti untuk sementara nanti memang pada malam itu kita alihkan dulu seperti itu. Nanti kita akan lihat sejauh mana kemacetan yang terjadi di Satam Square tersebut. Ya, kita akan ada di lapangan nantinya. Kemudian terutama masalah parkir-parkir kendaraan kemana, yang menjadi salah satu penyebab penumpukan kendaraan yang kemacetannya, bagaimana nih pengaturannya? Untuk di malam tahun baru ya. Nanti untuk parkir juga nanti akan kita perhatikan, nanti kita akan koordinasi dengan LAJ ya, kira-kira di mana kantong parkirnya, atau nanti di jalan Sriwijaya juga boleh, ataupun nanti di jalan ke arah Puncak boleh, jalan Peteran. Nanti kita akan lihat. Nah, artinya masyarakat menempatkan parkirnya itu silakan saja di mana, tapi jangan sampai menutup jalan sampai tutup jalan seperti itu. Nanti kan jalan Sriwijaya kan sangat luas sekarang, artinya boleh ya, sepanjang itu boleh nih parkir. Okay. Nah, kan udah kita buka jalur tuh menjadi dua arah. Nah, nanti kan itu kan ada empat lajur. Nanti jalur kanan kiri yang dekat pertokoan itu boleh parkir. Nah, untuk tengah-tengahnya kan untuk arus intinya. Okay. Mudah-mudahan nanti sepanjang itu kan luas itu, artinya jalan kaki pun dia dari simpang rata kesana kan nggak terlalu jauh gitu. Nanti kita akan fokuskan parkirnya situ. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.